Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Waringin Supriyati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya, TK Pertiwi 2 Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Ah!
diberkahi oleh Allah. Hafalan surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Kita doakan kedua orang tua dulu, anak-anak saleh ya. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ciptaan Allah.
pisang ini berwarna apa? Kuning. Iya, ada juga pisang yang berwarna hitam. Merah. Ada juga, oh iya, ada juga pisang yang berwarna merah. Oke, ada yang pernah tahu pohon pisang seperti apa ya? Tinggi. Tinggi. Daun. Daunnya? Lebar. Lebar. Oke, lalu? Batang. Batang. Batangnya ada batangnya, iya. Ada rantingnya, itu namanya melepas sayang. Bu Guru sudah bawa ini adalah melepas pisang. Iya, Bu Guru juga sudah bawakan ini namanya jantung pisang. Jantung pisang ini nanti tumbuh besar menjadi buah dan ini dia buahnya. Dan ini daunnya. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru juga sudah sediakan videonya loh. Kita lihat videonya sama-sama ya anak-anak pintar ya. Sediakan
beberapa bahan di sana. Ada daun pisang yang kering, ada daun pisang yang basah, ada pelepah pisang, ada batang pisang atau debuk pisang. Banyak sekali di sana. Nanti anak-anak bisa berkreasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sana, membuat apa saja yang paling anak-anak suka. Oke, kamu mau membuat pisang-pisangan? Oke, boleh, membuat apa saja boleh. Di sana, nanti anak-anak jadi semakin pintar berkreasi membuat karya seni. Oke, nanti untuk anak-anak yang belum mendapatkan kegiatan, anak-anak bisa menunggu dulu di sudut pengaman. Oke, anak-anak pintar? Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, kita buat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, anak-anak nggak boleh rewel. Tidak boleh nangis. Bu Guru mau pilih dulu untuk Bama. Bama mau pilih di area mana dulu, Bama? Di sana. Oh, Bama mau membuat jus. Oke. Bama boleh mengajak dua teman yang lain. Siapa yang mau diajak sama Bama di sana? Hilwa sama Alvin. Oke, boleh ke sana sayang. Kemudian Reva. Reva mau memilih kegiatan di mana dulu, Mbak Reva? Mbak Reva mau buat bermain kosongan aja dulu ya. Oke, Reva mau ngajak siapa sayang? Alika, satu lagi sama Alvin. Oke, boleh. Lalu dapat apa ya? Ke sana.
lengkung, lengkung. Kita perbaiki sama-sama ya. Tapi Mbak Alika hebat, sudah tahu sebenarnya angka 3 cuma masih terbalik. Bagaimana ya? Betul. Ah, cepat sekali belajarnya, hebat sekali Mbak Alika. Tos dulu sayang. Sip, oke. Hari ini Alika hebat ya. Oke. Oh, bintang warna apa sayang? Oke, buru foto dulu ya. Hasil pekerjaannya Mbak Alika ya. Oke. Salsa juga sudah selesai. Sudah, suaranya kecil sekali Mbak Salsa. Nih, Mbak Salsa hari ini menyusun huruf, membentuk kata yang mana yang Mbak Bilqis, Mbak Salsa ya? Oh, itu, iya, itu ada gambar apa sayang? Pisang tulisannya, membentuk kata hurufnya P-I-S-A-N, pisang. Pisang, oke, hebat sekali, sudah betul ya sayang ya. Kita hitung hurufnya. Keren sekali Mbak Salsa. Ada 6. Angka 6 itu yang seperti apa ya? Ular melingkar. Kita tulis dulu di awal. Keren sekali Mbak Bilqis. Mbak Salsa hari ini mau pindah warna apa sayang? Warna apa itu? Sini oke boleh. Ini buat aku. Wow. Kan aku kan belum dapat. Sama yang baik anak-anak pinter ya. Namanya Ranting. Ini
buahnya. Terus dikasih ini susu sama madu. Oke. Okay. Sandalnya siapa? Sandalnya Mas Abid? Ya. Oke. Mana? Di sini apa namanya? Di? Iya, Mas Irsan tahu. Sandal itu pakainya di kaki. Ternyata hebat sekali. Kamu bisa berkreasi. Boleh buku rupanya tuh, sayang? Nih, mungkin ini cara lebih mudah dikecilkan. Terus diapakan lagi ya? Diselesaikan saya. Ditambah apa lagi ya? Mungkin Irsat boleh cari lagi daunnya biar lebih penuh ke sini. Oke, Mas Irsat. Ya, cari lagi sayang. Iya boleh, yang mana saja boleh. Hampir jadi. Ya, itu namanya satu lagi. Oke. Oke. Dilanjutkan lagi ya Mas Abid ya. Nanti bubur kesini lagi. Jadi kata susu hurufnya ada 4. Hebat sekali Mas Ian sudah bisa menyusun menirukan tulisan sesuai S U S U. Sama ya sayang ya. Oke, hebat sekali. Sip. Mas Ian hari ini dapat bintangnya dari buku warna biru ya. Oke. Istirahat, kita makan bekal dulu ya. Oke, anak-anak boleh ambil bekalnya, kita di depan sama-sama.
dia. Cuci tangan supaya tangannya bersih. Nanti kalau kita mau makan, kuman-kumannya tidak masuk ke dalam perut. Iya. Jangan lupa kita berdoa dulu. Tadi semuanya sudah cuci tangan? Sudah. Oke, sebelum kita jajar sama Mas Jafar. Nah, pinter. Ini dulu orang yang pertama-pertama masuk Islam. Nah, saat juga masih berkerabat. Ini saat itu saudaranya ibunya Nabi Muhammad. Namanya Aminah. Ibunya Nabi Muhammad itu Ibu Aminah. Kamu mau ikut mendengarkan? Ya. Lalu Rasulullah itu mendoakan Sa'ad bin Ali Waqqas. Dengan ini menjadi keistimewaannya. Ya Allah, jadikanlah bidikan panas selalu tepat dan kabulkan setiap doanya. Sejak itu tidak ada bidikan panas saat yang meleset. Jadi saat itu paling keren, paling bisa. Kenapa diminum saja? Sudah habis. Kamu katanya enggak mau. Ya, kenapa kok? Oke. Nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Nanti dibaca-baca dulu ya. Hari ini anak-anak semuanya senang? Senang. Semuanya happy? Happy. Oke, guru cek semangatnya dulu ya. Oke. Rekam Pertiwi 2 menjalankan. Happy. 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 Happy.
sama Bilqis. Iya, betul. Iya. Membuat huruf. Iya, menyusun huruf ya Mbak Salsa ya. Oke. Terus apa lagi? Yang ketiga. Menulis tulisan pisang. Iya. Membuat karya pisang. Membuat karya dari daun pisang. Iya. Pelepah pisang. Ada juga ini loh, ini jus buatannya kelompoknya Mas Akmal. Nih, kelompoknya Mas Akmal memang tadi juga sudah bekerja sama dengan bagus ya Mas Akmal ya. Cuma kalau boleh guru beri masukan, airnya kurang tambah ya, kurang banyak ya. Oke, bagus sekali, hebat kok semuanya, hebat. Kemudian ini ada satu lagi juga, ini kelompoknya Mbak Hilwa ya. Bagus, diberi hiasan, diberi sedotannya dua, hebat. Ya, semuanya hebat. Oke, kemudian untuk yang di area matematika, ini ada salah satu kerjaannya tadi punyanya Mbak Bilqis sayangnya. Nih, tadi Mbak Bilqis sudah mengocok arisannya. Sudah mengocok arisannya, lalu keluarlah pisang yang kuning. Ada berapa ini? Dua. Lalu membubuhkan angka 2 di bawahnya, hebat. Kemudian yang hijaunya ada berapa sayang? 3. Kemudian memberi angka 3 dengan menggunakan sedotan, hebat sekali. Tadi juga ada ya Mbak Alika. Mbak Alika tadi juga angka 3 ya, tapi angka 3 nya sedikit terbalik. Gak apa-apa sayang, kita belajar lagi terus ya Mbak Alika ya. Oke. Kemudian untuk yang di area seni, banyak sekali ternyata kreasi dari anak-anak. Yo, kita lihat kreasinya anak-anak semua. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, ini dia, kita lihat hasil kreasi anak-anak hari ini. Ini pekerjaannya siapa? Ini pekerjaannya Mbak Bilqis, tempe. Ya, ternyata daun pisang itu juga bisa dibuat membuat tempe. Isi apa? Nah, ini kan berkreasi sayang, membuat tempe. Hebat ya, bagus ya. Oke, kemudian ini pekerjaannya siapa? Nih, yang ini pekerjaannya siapa ini? Pekerjaannya Mas Mama? Bukan. Itu suka sekali dengan bermain tembak-tembakan. Hebat ya, ternyata pelepah pisang juga bisa digunakan untuk berkreasi membuat pistol-pistolan. Lalu kita bisa gunakan untuk bermain. Ada juga nih hasil kreasi yang berbeda juga nih dari Mas Abid. Nih, ya, nih dari Mas Abid. Nah, buat apa ya? Sandalnya dari bunga jantung, ya dari jantung pisang. Tadi juga sudah dicoba loh sama Mas Alf, sama Mas Abid di kakinya Mas Abid. Keren sekali ya. Ada lagi yang lucu lagi nih. Ini adalah hasil kreasinya Mas Alfin, membuat mobil. Ada di mobil ini kata Mas Alfin tadi, mobilnya itu rodanya ada 4. Ya, betul ada 4? Iya, 1, 2, 3, 4. Terakhir tadi, nih, karyanya Mbak Hilwa ya. Mbak Hilwa menganyam. Nih, menganyam. Ceritanya Mbak Hilwa tadi katanya membuat pagar. Ya, membuat pagar gebuk. Nih, hebat sekali Mbak Hilwa ya. Ada berapa ini kecilnya Mbak Hilwa? 1, 2, 3. Ya, oke, semuanya keren, semuanya hebat. Memang semuanya benar-benar hebat. Hari ini Mas Abama bisa menyelesaikan 4 macam kegiatan. Mas Alvin juga 4. Mas Abid baru 2. Mas Abid enggak apa-apa Mas Abid ya, tetap hebat ya Mas Abid ya. Mbak Bilqis juga hari ini baru 2 sama Mbak Reva. Besok kita belajar lebih baik lagi anak-anak pintar ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah belajar
menyusun huruf. Anak-anak semuanya hebat. Kita juga sudah membuat jus. Kita sudah bisa menghitung jumlah buah dan mengelompokkan buah berdasarkan warnanya. Semuanya hebat, sudah mengerjakan dengan baik. Besok kita akan bertemu lagi dan kita akan belajar masih dengan tema tanaman, yaitu kita akan belajar tentang tanaman obat-obatan. Yeah. Apa saja ya tanaman obat-obatan ya? Oke, besok kita pelajari ya Mbak Reva ya. Oke, sudah siap, sudah hampir jam 10, sudah jam 10. Oke, siapa yang mau pulang? Berapa anak aja lah, Reva.